Halo Opi Andaresta. Ya udah jadi ibu ya. Padahal dulu kayaknya pertama kali aku ngeliat tuh kayak petakilan gitu loh, Mbak Opi. Mohon maaf nih. Bayangin, dulu ada bidadari Badung. Sekarang bidadari Insap ya, Bo. Kenapa kalau gue bilang Opi Andaresta tiba-tiba lo langsung luar biasa, karena dia tuh perempuan yang gak menye-menye. Gimana mau menye-menye 20 tahun yang lalu aja udah main ke Gang Potlot. Bener ya Opi? Benar-benar 20 tahun yang lalu ya, banker ya. Aduh. Itu 20 tahun yang lalu loh. Perjalanan ini kan sudah membawa seorang Opi Andaresta menjadi sekarang udah jadi ibu, jadi istri, kemudian juga kawin sama bule. Masih ada problem? Banyak teman-teman saya yang menikah, punya anak, kemudian cerai, KDRT, udah tinggal di luar, disuruh ditendang gitu aja, and anaknya no diambil dan no money. Kan kasihan, maksud saya adalah please berpikir panjang. Gitu kan, jangan oke okay, kalau punya mimpi seperti itu just do it, tapi please berpikir panjang juga. Tuan harusnya juga berusaha buat mandiri. Gitu loh, berusaha untuk memberdayakan dirinya sendiri, tidak tergantung sama suami gitu kan. Sehingga kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, misalnya contohnya kekerasan gitu ya, perempuan berani berkata tidak, berani memutuskan, dan berani mengambil tindakan. Not menye-menye, that's what I mean. So, banyak yang masih kangen juga sama musiknya Opi. Tapi dari situ akhirnya Opi juga membuat ada buku, ada album tentang lingkungan hidup ini untuk anak-anak. Apa sih yang jadi drive-nya Opi untuk bisa dikasih juga ke anak-anak ini sebenarnya? Itu dia, karena berawal dari seorang ibu ya. Saya sebagai seorang ibu, pasti saya kepingin anak saya. Pokoknya setiap ibu pasti kepingin yang terbaik buat anak gitu kan ya. Jadi dari berdasarkan pemikiran seperti itu, kepingin bikin lagu anak-anak yang memang musiknya, orang-orang bilang, eh musiknya kok rumit banget sih, ada jazznya, ada rocknya, ada blues. Soalnya yang bergabung di dalamnya ada Indra Lesmana, ada Bujana, Jana Iwa, Gugun main blues. Gue bilang, Gun, pokoknya serah lo mau main apa. Gugun ini dari Blue Shelter ya. Kalau misalnya aku mau nanya, Opi ada gak satu lagu yang benar-benar buat Opi, this is my song, this is my life gitu? Ada sih, dan dari album paling baru malah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Contoh deh, contoh. Oke. Okay. Do it. Ini judul Cantik dan Seksi. Cantik dan Seksi dari Opi Andaresta. Tak perlu cantik untuk berhasil. Yang penting jujur dan bekerja keras. Tak perlu seksi untuk berprestasi. Yang penting happy dan percaya diri. Opi Andaresta, cantik dan seksi. Keren. Luar biasa, keren. Keren ya? Keren. Opi, terima kasih. You are the fantastic female. Wow. Oke, sampai ketemu lagi di Your Morning Coffee. Dan juga terima kasih untuk Femela.com. Kita akan ketemu lagi di Your Morning Coffee every Monday. Thank you all, I love you. Kini Purat Maja pamit. Marcella Lumowa pamit, bye, see ya. See ya. Kecantikanmu terpancar dari ucapanmu, dari perbuatanmu.